Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni aku nak tunjuk cara untuk pasang head visor di mana aku beli benda ni di Shopee ni. Okay, jenis SC-V4, harga dia dalam RM9 sahaja. Okay, boleh search sahaja head visor untuk SC-V4 ataupun version lain terpulang. Yang ni ada 4 skru. Okay, kita nak custom untuk masuk di motor MR3 Chris. Alright, untuk kepala motor Chris MR3 ni, dia ada 6 skru yang kita kena keluarkan. Yang pertama adalah di bahagian atas ni. Okay, yang tu. Okay, yang kedua yang atas ni juga. Okay, so yang ketiga yang mana? Tiga adalah yang bawah tengkuk ni. Okay, yang keempat adalah yang ini, tengkuk sebelah kiri. Okay, kemudian di atas tengkuk tu, di sebelah horn, ada satu biji lagi untuk yang kelima. Dan juga yang terakhir adalah ini. Sebelum kita start pakai skru, kena cabut dulu side mirror sebelah kiri dan ke kanan. Okay, kemudian baru kita start dengan korang tengok dekat atas ni. Nampak tu, dia ada 1, 2, satu dengan 3. Ada semua pin lah ni, kena angkat sikit. So kalau korang tengok kat sini, nampak tak? Tu, untuk skru yang dekat bahagian bawah ni, bahagian bawah ni dia akan jumpa dengan kaca lampu ni kan. So bawah ni memang aku tak pakai lah, aku pasang, sekadar pasang je untuk penahan. Yang aku akan lekatkan adalah dua bahagian atas ni. Okay, so yang atas tu lah yang kita akan tebuk.
Ayo lah geng, tengah seronok-seronok dekat video. Bateri kamera pula habis dah. So ni lah hasilnya. Okay, cuma aku rasa macam yang bahagian atas ni, yang bahagian bawah ni, dia macam congek sikit. Tengok ni, macam tinggi sikit. So aku rasa bawah ni pun mungkin dia kena kurangkan sikit dia punya panjang getah tu. Mungkin dia kena kerat dua juga. Tapi so far aku dah pasang, aku rasa puas hati. Tak apalah congek sikit pun, sebab DIY kan. Okay, so tadi yang aku missing tadi, yang aku miss tadi adalah pasang balik 6 skru. Okay, cara untuk pasang kepala ni, korang samakan dulu bawah ni. Okay, bawah ni bagi kena dulu dengan ni. Okay, tak payah pasang lagi skru. Okay, dah kena, angkat slow-slow kepala dia. Dekat sini ada pin, kenakan pin dia, bawa ke tengah, pin juga sini. Okay, jangan ketuk kasar sangat, nanti risau dia punya pin dia akan pecah. Okay, kemudian sini pada pin juga. Bila dah pin semua dah masuk, ada 6 bahagian skru. 1 2 3 4 5 5 5 dengan 6. Okay, settle. Dah pasang skru, korang nikmati dulu dia punya view. Oh, garam bit. Okay, masuk dah. Sahaja kita still tak potong, tak buang dia punya rasa setiap ada. Cuma kita tambah saja. Dia custom kan LC punya head visor, masuk ke MR3 Chris. Yeah.